Yang Umat Indra Mahkota. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya rasa maksud B21 kita nak tambah 1.38 3 bilion. Kalau mengikut penerangan yang diberi oleh Menteri Kewangan ataupun Kementerian Kewangan, setiap RM1 perbelanjaan yang kerajaan guna, dia menghasilkan kesan pengganda sehingga RM100. Maknanya RM1 jadi RM100. Ini bermakna kalau 1.3 bilion kita nak belanjakan tambahan, boleh menghasilkan produk ataupun nilai dalam industri pertanian asas tani ini berjumlah hampir 100 bilion. Kalau 100 bilion maksudnya kita dah selesai masalah apa-apa yang ada berkaitan dengan makanan, dengan barang pertanian, perikanan dan sebagainya. Sepatutnya begitu. Dan saya nampak juga tambahan ini, saya teringat masa kita duduk bincang untuk dapatkan belanjawan tambahan untuk 2010, 3 bulan lepas. Perkara yang sama juga katanya untuk untuk apa ni, menyelesaikan beberapa perkara termasuk secara langsung untuk membiayai subsidi dan sebagainya. Bawah di bawah perkara HRP yang dikatakan sebagai high risk profiling untuk anti penyeludupan penyeludupan daging beku, memang banyak diperbincang. Saya pun cuba dapatkan fakta daripada penulisan-penulisan dalam dalam internet yang mengatakan bahawa perkara ini memang berlanjutan, dia tidak pernah ada inisiatif. Saya tak tahu sama ada dengan 10 bilion ni kita berjaya untuk membangunkan sistem menyelesaikan perkara ini berkenaan dengan penyeludupan ini. Dan inilah di antara yang menjadi shortage atau kekurangan yang begitu besar kepada supply makanan untuk rakyat kita. Dan kita tahu antara tujuan untuk membangunkan sistem ini ialah untuk mencegah daripada berlakunya pengimportan daging-daging yang sepatutnya orang kata tidak menepati mutu ataupun standard makanan yang sepatutnya dimati oleh rakyat kita. Perkara ini saya tak memanjangkan, cuma saya berharap ada penerangan daripada pihak menteri. 4.7 juta yang nak dibelanjakan berkenaan dengan menguruskan 41 buah jeti, satu pasar dan 63 buah kompleks pemeriksa ikan bawah LKIM. Saya nak tanya Timbalan Menteri, masalah yang tuaran sebutkan tadi saya rasa berkaitan sebab soal pendaratan ikan, soal penangkapan ikan, soal kuantiti ikan yang makin menurun yang sepatutnya menjadi sumber makanan utama rakyat kita termasuk di Sabah dan Sarawak. Dan di antara perkara yang disebut ialah kegagalan ataupun tidak tersedianya industri yang berkaitan or related industry dengan izin yang berkaitan dengan aktiviti pendaratan ikan. Sebagai contoh, di kesemua 41 jeti ini, saya rasa hanya beberapa buah jeti saja yang menyediakan kompleks ataupun industri-industri yang berkaitan di dalam compound atau kawasan yang berkaitan. Maknanya penangkapan ikan yang ada kelebihan apa semuanya tidak boleh dimaksimalkan utilization dia, kegunaan dia, sehingga kan benda ni menjadi barang buangan, ikan baja dan sebagainya. Oleh sebab itu saya diberitahu, dan saya juga apa ni, carian saya buat menunjukkan bahawa kita gagal untuk mewujudkan prasarana yang menasabah kerana industri yang berkaitan dengan ikan ni sebenarnya begitu besar, tapi kita tidak tersediakan prasarana ni yang betul. Kita masih belum ada jeti, hanya dilihat ataupun memaksimalkan memproses bahan-bahan makanan, sehingga sekarang ni nak beli makanan ikan pun kita kena import. Sedangkan bahan-bahan ini boleh diguna, diproses sekiranya kita ada industri-industri yang berkaitan di dalam kawasan kawasan-kawasan jeti. Sekarang ada 41 jeti dan 4.7 juta walaupun tidak besar. Ini menunjukkan bahawa kita tidak ada satu perancangan untuk membangunkan satu industri yang berkaitan dalam kawasan jeti yang disediakan oleh LKIM itu sendiri. Sebab itu isu berkenaan dengan LKIM yang menguruskan satu perkara yang begitu spesifik, Persatuan Nelayan menguruskan fleet card untuk jual, untuk menguruskan diesel. Ada satu persatuan-persatuan yang kata menguruskan air batu, itu saja. Nampak seolah-olah industri perikanan kita bawah Kementerian Pertanian Asas Tani ini nampak macam
hanya orang kata inherit dengan izin satu satu kata norma yang lama yang yang tak ada pembaharuan langsung. Dan sekarang kita berdepan dengan kekurangan kuantiti ikan yang dapat dinikmati oleh rakyat kita. Sekali lagi, maknanya tujuan kita taruh apa ni tambahan ini bukan nak menyelesaikan masalah yang sedia ada, tapi cuma orang kata cuma nak nak menunjukkan inisiatif kita untuk mencuba nak menyelesaikan dengan 47 juta lebih. Tapi langsung tidak ada cadangan yang saya tengok untuk mempromosi atau mempertingkatkan kesedaran untuk wujud industri lain. Sebab itu bila nelayan nak mogok ke industri yang berkaitan dengan perikanan, nak mogok menyatakan marah mereka, kita tidak dapat menawarkan satu remedy kepada mereka setakat untuk kata jangan mogok, perkara ini akan diselesaikan, akan ambil tindakan. Tapi secara logiknya kita tidak boleh memberi confidence kepada keyakinan. Kita dah ada satu dasar untuk menguruskan ataupun untuk menyelesaikan masalah ni dah bertahun-tahun. Sebab itu saya kata saya pun tidak mahu mewujudkan orang kata fikiran ataupun cadangan hak yang membuatkan orang marah. Saya pun tak mahu begitu. Tetapi subsidi untuk minyak diesel ni bukanlah perkara yang tepat tumpuan dia. Sebenarnya aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan perikanan tu sendiri kita dah abaikan terlalu lama. Terlalu lama. Jadi kita dilihat orang kata tidak kompetitif dari segi menguruskan hasil laut kita, sehingga macam-macam hal timbul, sehinggalah kepada nelayan tu sendiri kita tak dapat selesaikan, menyebabkan mereka ni duduk dalam suasana yang orang kata sedih kala lah. Sampai bila pun saya tak tahu apa penyelesaian dia. Dan yang terakhir sekali, saya berharap pusat penyelidikan antarabangsa tanaman masa depan ni, saya berharap ada cadangan daripada kerajaan, walaupun kos dia cuma 5 juta di sini disebut. Saya berharap kementerian boleh cadangkan untuk membawa inisiatif-inisiatif baru, insentif ke untuk menggalakkan pelabur asing supaya berminat semula, kembali berminat kepada pelaburan-pelaburan yang berasaskan pertanian dan perikanan. Jadi daripada situlah kita boleh mendapat sekali lagi teknologi baru, teknologi luar yang dibawa masuk apa semua. Kalau kita tidak ada tawarkan apa insentif, siapa pun tak nak mari untuk venture dalam industri berbentuk makanan moden dan perikanan moden. Kita duduk macam tu sampai bila-bila. Saya harap dipertimbangkan. Terima kasih.